Okey, ini ada highlights perlawanan yang mana kalau dihasilkan di sini adalah bagaimana perlawanan yang bermula dengan agak sengitlah sebenarnya, Vicky. Ya, satu inilah percubaan pertama di mana penjaga gol melakukan stick save. Dan kita lihat sedikit stick check. Dan di sini satu slap shot di mana pertahanan tersilap dengan pantas Syafiq Sumantri mencuri bola dan menolak bola. Menjaringkan gol yang pertama bagi pasukan TNB. Sedikit kelekaan sebenarnya yang berlaku di situ yang memudahkan tugasan Syafiq Sumantri untuk menjadikan gol yang pertama. Ini pula gol penyamaan Thunderbolt. Satu pukulan reverse di mana Khairie tersalah langkah dan jatuh ke kayu Muhammad Hazim menjaringkan gol penyamaan. Gol yang pertama bagi pasukan Thunderbolt. Dia sebenarnya tersalah langkah untuk menampan bola itu dan satu refleks yang begitu pantas. Dalam pada itu, gol yang kedua, Syed Syafiq Syed Cholan menerusi pukulan sudut penalti di mana dia memilih untuk melakukan tolakan ke sebelah kiri penjaga gol. Ya, di antara penjaga gol dan postman dengan mudah menjaringkan gol yang kedua bagi pasukan TNB. Dan seterus itu satu deflection atau biasan Muhammad Hizat Sumantri tersasar keluar. Dan ini pula pukulan reverse. Tengok Mat Tajuddin melantun-lantun tetapi berjaya diselamatkan oleh penjaga gol Fahmi Zakaria. Bola itu pun sebenarnya tak disangka tidak begitu tepat pukulannya. Sementara ini pula adalah pukulan sudut penalti yang telah menghasilkan gol yang ketiga. 9 sudut penalti yang diterima, hanya 2 gol saja yang berjaya dihasilkan oleh pemain-pemain TNB. Deflection yang cukup baik dilakukan oleh Azrai Aizat Abu Kamal untuk menjadikan kedudukan 3-1. Cantik set piece ini. Cemerlang untuk menghasilkan jaringan kepada pasukan TNB. Jadi saya percaya Nur Saiful Zaini boleh menarik nafas lega walaupun pemain-pemainnya tidak beraksi seperti yang diharapkan. Penguasaan 50-50 memang terlalu banyak shots yang dilakukan. Sekali entries 31 berbanding 10. 9, 2 out of 9 PC. Sementara bagi